Udah subuh, sekarang aku harus sholat. Tapi gimana caranya ya? Om, tolong bukain ya om. Aku mau sholat. Berisik banget tuh anak. Eh, lu berdua, lu kasih sarung tuh anak. Ada bu. Oke. Belakang maskernya pakai ini baru mau petan sih amat sih lo hah lo nih tuh buat lu sholat om tapi aku nggak bisa sholat kalau nggak wudu. Diam, nggak usah minta yang aneh-aneh ya. Tapi om aku perlu wudu. Eh udah diam, kalau enggak mama lu gua habisin, ngerti nggak lu? Jangan om, jangan. Makanya lu harus diam, ngerti nggak? Iya om. Untuk saat ini aku cuma bisa minta pertolongan sama Allah. Jadi ada kalanya kita mengerjakan sholat tapi tidak memungkinkan menggunakan air untuk berwudu. Misalnya karena punya penyakit kulit atau tidak ada air di musim kemarau. Pak Ustadz, kalau begitu gimana cara kita bisa tetap sholat? Solusinya dengan cara bertayamum. Iya, tayamum. Tayamum itu salah satu cara untuk berwudu dengan menggunakan debu yang bersih. Saya akan kasih tahu caranya. Mungkin kalau dipraktekkan akan lebih mudah dimengerti. Caranya begini. Tempelkan tangan, kemudian basuh ke muka pertama, kemudian ke tangan kanan, ke tangan kiri, lalu ke kaki. Oh, mengapa, mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku. Kau goreskan keraguan. Oh, namun ku menyayangimu walau mamaku. Ya Allah, hamba mohon. Lindungilah mamaku ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.